Selamat siang guys. Jadi hari itu tanggal 3, besok tuh tanggal 4. Dan besok itu hari lahirnya Papa Dimasa Putra Pratama. Dan ini karena kita besok berangkat ke mana ya, lupa. Karena besok berangkat dan aku mau ngadu. Jadi apa ya, aku mau ngomongnya bingung. Jadi aku ngadoin sesuatu ke Papa Dimas dan kita hari ini berangkat. Karena nggak sempat dong kalau misalnya aku ngasih kadonya malam, karena bentuknya gede banget. Apa itu? Nanti kita lihat ya. Aku ngizinin dia untuk beli sesuatu yang memang dia pengen banget dari dulu. Jadi aku ngadoinnya itu. Jadi mudah-mudahan dia suka. Aku tadi bangun tidur pagi-pagi, nggak pagi-pagi banget sih, aku jam 9-an, aku bisikin, "Papa bangun yuk, kita beli ini. Ayo," dia langsung, "Ayo." Dan biasanya kalau gue bangun itu dia perlu waktu buat, kalau orang bilang tuh ngumpulin nyawa. Ini enggak dong, dia langsung bangun duduk, terus ngeliatin gue, "Ayo," katanya. Astagfirullahaladzim, se-excited itu dia gitu. Dan ini dia ngajak, ayo mandi, jadi enggak, kata dia. Yaudah guys, kita pergi dulu. Nanti kita kasih tau ya hadiahnya apa. See you. Nah guys, kita udah sampai lokasi. Jadi hadiahnya itu, nih ya, aku kasih lihat sedikit dulu aja. Cereng, cereng. Senangnya dia tuh langsung milih-milih. Jadi memang dia dari kemarin, dari udah kapan tahu tuh dia pengen apa namanya, ma ganti velg yuk, ma beli velg yuk, velg sih ngomongnya sih, nah gitulah. Terus ya udah gua kepikiran kan, gua mau ngadain dia apa gitu loh. Cuman kalau misalnya, ya misalnya kalau misalnya kayak ngadoin HP nggak usah dikadoin kali, ngasih juga bisa gitu istilahnya. Nah cuman ya gue bener-bener pengen ngasih sesuatu yang dia pengen banget. Nah dia dari kemarin emang pengen ganti pelek, cuman memang kebutuhan kita banyak. Nah kebetulan gue baru dapet kontrak juga, kontrak biasa endorse influencer. Ya udah pas banget, jadi langsung deh cus. Aku bilang tadi pagi, "Papa," aku bisikin, "Papa mau beli, mau ganti pelek nggak?" Dia langsung ngomong, "Mau." Aku langsung ketawa kan. Terus pas aku bilang, "Ya udah ayo," dia langsung bangun guys. Jadi dari tidur set langsung bangun gitu, duduk, "Ayo." Terus aku ketawa doang. Biasa tuh dia tuh ngulet-ngulet lama ada, pokoknya kan ritualnya tuh lama banget buat dia bangun dari kasur. Tapi tadi enggak. Terus gue masih leleh main HP, "Ayo," katanya, mau beli pelek," kata dia gitu. Terus dia langsung mandi pertama. Biasanya selalu gue yang disuruh mandi duluan, karena kan gue masih dandan segala macam. Tadi dia mandi duluan. Dan tumben-tumbenan dia nungguin gue di kasur. Gue lagi dandan, dia nungguin di kasur doang. Makanya biasanya, gak tau nih cocok gak peleknya, atau kita ganti tempat. Iya yeah. Cuma satu model ya. Jadi kita ganti tempat. Ganti tempat guys, karena modelnya tidak bagus. Gak ada yang mahal. Kita nyarinya yang mahal ya, Pak ya? Enggak. Kita nyari yang cocok buat di mobilnya dia aja. Ini gangnya Tante Atit, bukan? Bukan. Oh, bukan ya. Ya udah guys, kita lanjut dulu nyari tempat pelek yang banyak variasinya biar dia bisa milih. Udah. Toko kedua. Tadi toko yang pertama nggak ada yang dia mau, jadi sekarang kita ke toko yang kedua. Jadi itu ntar malam kita mau ada syukuran. Sebenarnya bukan syukuran gimana, cuman paling yang pasti tiup lilin, terus kumpul sama teman-teman, makan-makan aja gitu. Karena emang baik Dimas atau aku nggak suka yang apa ya, mewah, nggak suka yang terlalu mewah dan terlalu gimana gitu kan. Jadi yang penting kumpul sama teman-teman,
istilahnya ada martabak, ada gorengan tuh udah seneng banget kita. Terus sambil main kartu remi lah, atau mungkin sambil gitaran segala macam, itu tuh udah bahagia banget. Karena silaturahmi seperti itu yang apa namanya, yang benar-benar berharga dan bisa apa ya, kita teman-teman tuh bisa menghargai pertemanan, persaudaraan segala macam, daripada harus yang ngerayain di tempat-tempat mewah atau segala macam. Itu sih lebih kayak ke ajang-ajang, lebih ke apa ya, ajang ya mungkin ya. Tapi rasa kekeluargaan sama pertemanan itu nggak dapet kalau yang terlalu mewah banget. Jadi kita lebih senang yang di rumah gitu. So, jadi ntar malam kita bakal ada tiup lilin sama makan-makan kumpul-kumpul sama teman-teman aja. Dan besok kita harus berangkat. Jadi sebenarnya tuh tanggal 4-nya aku udah pesen apa namanya, kayak nasi tumpeng dan segala macem. Tapi ternyata kita harus berangkat. Jadi kemungkinan nanti kita undur makan-makan nasi tumpengnya di hari Minggu. Jadi semoga nanti malam acara kita sukses. Cuman dia nggak tahu sih kalau misalnya ntar malam tuh bakal ada kue ulang tahun. Jadi dia taunya cuma kita bakal kumpul dan makan-makan. Karena tadi aku udah pesan sama Mbak tolong masakin A, B, C, D gitu. Soalnya bakal ntar banyak yang datang gitu doang. Ya udah guys, ini kita juga nggak tahu Dimas dapat nggak ya peleknya, mana dia. Entahlah kemana. Jadi kita tunggu nanti mobil dia ganti pelek. Keren apa enggak? Soalnya dia sendiri yang milih, karena kalau gue yang milih, namanya pilihan cewek sama cowok kan seleranya rada beda. Apalagi mobilnya dia sendiri yang modif dan segala macam. Jadi kalau misalnya kita yang otak-atik, yang ada dia enggak suka. Jadi biarkan dia berkreasi, biarkan dia bahagia. Ya hobi dia di otomotif, ya udah aku bebasin gitu. Yang penting apa istilahnya, yang penting dia tahu batasannya gitu aja. Yaudah guys, nanti kita lanjut lagi ya, bye bye. Nah akhirnya gue disuruh turun. Ada dia nanya dong guys, kamu mau ikut milih nggak? Iya dong, aku jawab. Biarkan dia memilih guys. Ini aku pindahin, bentar ya. Yang sangar ke? Kalau yang sangar pakai yang gini loh. Tuh. Kalau ini sebenarnya berada
juga kurang, setnya kurang. Mending gak bagus. Ini tuh nggak bisa pak, kalau ini. Jadi papa mau yang mana? Inci jual pelek. Cici punya toko. Jadi gue berharap cuman ini yang bisa gue kasih. Kalau lebih dari ini gue belum bisa, belum sanggup. Sanggup-sanggup aja sih, cuman masih banyak kebutuhan yang perlu kita penuhi. Jadi aku baru bisa ngasih kadonya, kado ini aja ya pak. Jangan dilihat nilainya, memang gak seberapa, tapi semoga papa suka sama kado dari mama dan semoga bermanfaat dan papa bahagia, senang selalu. Pokoknya di video ini papa mengucapin selamat ulang tahun buat Pak Dimas Saputra. Semoga selalu diberkahi sama Allah, diberi umur panjang, selalu dilindungi,
apa yang belum tercapai semoga tercapai di tahun ini atau di tahun-tahun berikutnya lah. Terus semoga keinginan kamu juga semoga terpenuhi, terkabuli, dan berharap papa juga sehat terus, bahagia terus sama mama. Dan semoga apa ya, semoga kita cepat dikaruniai momongan insya Allah setelah proliga ya, amin. Karena masih banyak tanggungan jadi kita belum bisa buat apa. Pokoknya sekali lagi happy birthday for you, my love, my life, my heart, oh my god. So wish you all the best for you. Love you, Papa. Guys, mobilnya lagi dipasang pelknya. Nih. Kelihatan gak sih? Karena ini jam 1, aku gak bisa makan telat, lapar banget. Kalau enggak nanti bakal pusing dan mual. Jadi tadi beli makan nasi padang di pinggir showroom ini. Aduh. Kan memang tempatnya agak sedikit agak gimana ya? Aku mau ngomongnya ada agak kumuh, jadi aku sebenarnya pengen makannya di situ, cuman sama Pak Lurah nggak boleh bungkus aja makan di showroom aja. Gitu. Jadi Pak Lurah tuh agak orangnya agak gimana ya? Kalau ngeliat sesuatu yang terlihat menurut dia jorok, terus mungkin gak banget atau gimana, pasti dia nggak ngebolehin aku untuk stay di situ gitu. Pasti disuruh bungkus lah apalah segala macam. Tugasnya sih padang aku, kita makan dulu sambil nunggu. Sambil nunggu peleknya dipasang karena butuh waktu hampir 45 menit tadi katanya. Jadi pada aku kelaparan. Halo, jangan lupa datang ke toko gue ya. Toko. Papa sini dulu. Yang mau order pelek bisa ke toko gua di AI. AUA gelap. Papa ke ini enggak sih, kepikiran enggak sih kalau aku bakal ngadoin ini? Enggak bohong. Mikirnya apa? Enggak ada mikir apa. Terus enggak seneng? Senengnya muka tapi biasa aja. Kan emang begitu. Masa enggak? Tadi pagi enggak begitu. Cuma bau. Ih, yaudah mau makan dulu lah. Malah sendiri. Ya tadi kamu, aku apa namanya bilang kamu mau nggak mau diet. Ya udah salah sendiri diet, nyiksa diri sendiri. Ye. TikTok. Kayak aku diet tetap nikmatin hidup. Iya aku juga diet tapi menikmatin istri. Ini yang nonton anak kecil loh. Oh, menyayangi istri. Yaudah ah guys, aku makan dulu ya. Jadi sudah selesai pemasangan peleknya dan kita sudah mau pulang. Jadi tadi selama beberapa lama kita di dalam, ada kali kurang lebih 1.5 jam, itu banyak yang ngenalin kita waktu siapa gitu. Ya udah,
gue pikir kalau misalnya si yang empunya kenal kita atau mungkin ada yang kenal kita, sebetulnya kita dapet diskon ya? Enggak, gak dapet diskon. Sian banget. Yaudah guys, nanti kita dengerin kalau udah ngomong apa. Stirnya miring. Keren. Keren. How do you feel? Seneng. Ih, tahu lo deh jawabannya. Selain seneng apa? Bahagia. Bahagia. Oh, baik. Aku baik. Jangan disetel, ntar copyright. Aku gak pernah jahat papa orangnya. Aku baik. Kamu seneng ya sama apa? Setia. Sama setia guys. Ya udah, pokoknya semoga ini jangan dilihat dari nilainya ya papa ya, lihat dari ketulusan hati mama. Apalagi ya, semoga papa suka. Mobilnya udah keren sekarang. Terus apa lagi ya? Jangan dibentok-bentokin lagi ya. Mama mentokin papa. Jadi aku tuh beli kado karena aku mentokin peleknya sebenarnya. Aku merasa bertanggung jawab. Pokoknya belum, papa belum ini, belum waktunya ulang tahun malam. Jadi mama belum boleh ngucapin ya. Pamali. Iya. Cium dulu. Ih, itu hirup. Enggak, cipok-cipok. Itu gigit papa, ih. Ya udah guys, sampai di sini dulu. Nanti malam kita akan bikin vlog lagi. Ya. Iya enggak? Ya udah guys. Bye bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen ya, dan share juga ke teman-teman.